Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya di tengah hutan, tidak ada orang lain membuat saya tampil apa adanya. Saya bisa makan di sembarang tempat, saya bisa duduk-duduk ndeprok di tanah di sembarang tempat, dan saya bisa kencing di sembarang tempat. Karena apa? Tidak ada lagi jaim, tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Saudara-saudari yang terkasih, kadang di dalam kesepian, kesendirian tengah hutan ini, gerakan sedikit saja sudah mendengar, yaitu ada angin misalnya, saat ini kedengar angin, sudah kelihatan rusuk-rusuk-rusuk, kayak mau hujan lebat. Padahal itu hanya gerakan daun-daun. Tetapi membuat saya kadang merasa kecil. Merasa bahwa saya harus terbuka semuanya pada Tuhan. Harus terbuka kepada apa yang menjadi, siapa yang menjadi arah dan tujuan saya. Yang menjadi pencipta saya. Yang menciptakan alam semesta. Maka kemunafikan di tengah hutan ini tidak ada gunanya. Jaim, jaga image, seakan-akan saya orang yang hebat, orang suci seperti orang-orang Farisi, seakan-akan saya orang sempurna, lebih baik dari yang lain, tidak berlaku di sini. Karena tidak ada yang menilai saya, tidak ada orang yang selalu mengawasi saya, dan tentu saja juga tidak ada orang yang akan memfitnah saya, menjelekkan saya, maka saya apa adanya, tenang. Setiap pagi saya berusaha goes di tempat ini untuk menggali kekuatan, tenang. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kejaiman, tidak ada kepalsuan di situ. Kalau tiga bacaan berturut-turut kemarin bicara tentang kemunafikan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan sekarang pun Yesus di dalam Injilnya juga berbicara tentang kemunafikan dan warning. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Ragi kemunafikan itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Karena tidak ada satupun kebenaran yang tertutup dan tidak akan dibukakan. Dan tidak ada satupun rahasia-rahasia yang akan disembunyikan. Kalau kamu mengatakan sedengan berbisik di kamar, itu akan diungkapkan dari atap rumah dengan terang benderang. Kalau kamu dengan sembunyi-sembunyi berkata pada orang lain secara rahasia, itu juga akan diungkapkan dalam terang, tidak gelap lagi. Maka tidak perlu kekhawatiran itu muncul, tidak perlu kemunafikan itu dibuat, karena nanti akan terbuka semuanya. Dalam bahasa Jawa ada istilah sing salah seleh. Yang bersalah akan berakhir. Sing menang jejek. Yang menang akan terus berdiri. Dan ini juga berlaku dengan kemunafikan yang diwartakan oleh Yesus ini. Maka jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak bisa melempar kamu dalam neraka. Kamu harus takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh dan melempar kamu ke dalam neraka, yaitu Tuhan yang menciptakan kita sendiri. Maka tidak perlu munafik-munafik, tetapi Tuhan yang ada, yang berkomunikasi, yang melihat dalam hati kita semua yang akan menentukan masa depan kita. Pernah suatu saat, saya ketika frater, ditugasi membuat paper. Waktu itu ada dosen tamu yang saya kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Triakara Jakarta di Rawasari. Dan kadang-kadang kalau ada dosen bagus teologi walaupun pendeta, kita pun disuruh kuliah di tempat itu, yaitu di STT, calon-calon pendeta dari gereja Kristen. Dan mereka semua juga expert di dalam teologi itu. Dalam kitab suci,
maka kami satu angkatan disuruh kuliah di STT mendengarkan dosen terbang itu. Ketika kami mendalami dan selesai, kami diberi paper dalam bahasa Indonesia, artinya bahasa Inggris dari dosennya, kemudian diterjemahkan oleh mungkin tim pengajar dari STT Jakarta itu, para dosen-dosen untuk calon-calon pendeta. Sementara kami mempelajari itu, dan dosen kami pada waktu itu yang menyuruh ke sana adalah Profesor Martin Harun, seorang Romo Fransiskan. Suatu saat ketika saya sudah mengumpulkan paper, semua sudah mengumpulkan paper, dia seorang eksegit, maka dia mencurigai paper saya. Mungkin saya dipanggil, kok paper saya mirip sekali dengan paper yang dibuat oleh frater lain yang satu rumah dengan saya. Saya dipanggil, kemudian ditanya, kamu gimana cara kerjamu kok bisa sama persis? Judul juga sama, subjudul juga sama. Kalau judul agak beda, tetapi kok beberapa subjudul sama? Itu gimana? Kemudian, apa kamu kerjasama? Ya, kami kerjasama. Tapi anehnya, kenapa saya yang dicurigai? Saya yang dipanggil, bukan frater satu itu. Mungkin karena saya nakal, atau karena saya tidak terlalu sepintar dia, atau oon, maka saya yang dipanggil. Kok bisa buat paper bagus? Kemudian saya akhirnya ngobrol. Kok bisa ini? Dia juga membawa paper teman frater saya tadi, yang satu rumah, kemudian disampingkan. Ini subjudul sama. Terus saya mengatakan, oh Romo, dulu itu kami mendapatkan paper. Paper itu kemudian menjadi acuan dari ringkasan kami. Maka saya buat paper itu, ringkasan itu berdasarkan paper yang dibagi itu, ringkasan paper yang dibagi dari dosen itu. Loh Tan, bahasa Inggris, terjemahannya kok bisa sama persis? Kami mendapatkan terjemahannya mungkin dari dosen STT yang menjadi pendamping dari dosen tamu itu. Kalau begitu saya besok minta papernya. Kemudian waktu itu saya sebetulnya sudah dikasih punishment, hukuman, yaitu meringkas buku yang lumayan tebal, Injil Markus pada waktu itu. Kemudian bukunya sudah saya bawa, tetapi ketika saya keluar, saya merasa tidak tenang. Kok saya diberi punishment, dicurigai, maka saya menghadap Romo lagi protes tadi. Kemudian setelah diceritakan begitu, saya kemudian disuruh mengumpulkan paper yang sudah dibagi. Maka paper itu saya kumpulkan. Begitu beliau membaca paper itu dengan subjudul yang sama, dan Romo Martin Harun mengatakan, kalau ada sumber yang pertama yang kamu acu untuk frater temanmu dan kamu, saya bisa paham. Itu seperti sumber-sumber dari kenapa Markus, Lukas, Matius itu Injilnya beberapa mirip. Karena ada satu sumber yang sama, yaitu Huele. Itu kalau pelajaran tafsir. Karena beliau tafsir, maka beliau kemudian memahami. Maka begitu melihat paper yang saya kumpulkan, saya dipanggil lagi. Dan saya mengatakan, bukunya saya ambil, tidak jadi saya memberi tugas pada kamu, yaitu meringkas buku ini. Saya percaya karena ada sumber pertama yang kamu acu untuk frater itu dan untuk kamu. Nah, ini yang kemudian membuat saya merasa lega. Saya merasa tidak mencontek, saya merasa tidak bekerja nurun, tetapi ternyata nurun itu apa? Mencontek juga. Tetapi ternyata saya dibukakan oleh Tuhan. Nih kamu tidak mencontek. Karena subjudul yang saya pakai untuk paper saya dari ringkasan kuliah itu juga dipakai oleh teman saya tadi, frater teman saya. Dan ternyata ada sumber pertama yang kami acu selain kuliah, yaitu ringkasan dari kuliah tadi. Karena dalam bahasa Inggris, ringkasannya dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh dosen pendamping dari Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta itu. Sehingga saya pun selamat. Saya menghayati sing salah seleh, sing bener-bener. Saya merasa benar dan saya pun merasa diberkati Tuhan. Dan Romo Martin Harun minta maaf pada saya. Dan saya pun tidak jadi diberi punishment,
hukuman, yaitu meringkas buku yang tebal tentang Injil Markus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita hayati sing salah seleh, sing bener-bener, supaya kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan yang ada dalam diri kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.